Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya pada channel ini, channel yang terus memberikan informasi terbaru kepada kalian semua. Pada video kali ini dan pada kesempatan kali ini juga kita akan saling berbagi informasi, yaitu mengenai penghasilan Hari Jambi di Instagram setelah akunnya dicentang biru. Hal ini cukup menyedot perhatian kita semua karena Hari merupakan satu-satunya peserta Liga Dangdut Indonesia 2020 yang sudah menghasilkan uang yang cukup banyak di Instagram. Berapakah penghasilan Hari Jambi di Instagram? Simak video ini sampai habis. Hari Putra atau yang akrab disapa dengan Hari Jambi merupakan salah satu peserta Liga Dangdut Indonesia 2020 yang berasal dari Pulau Sumatera, tepatnya di Provinsi Jambi. Hari juga salah satu dari 9 peserta yang sudah sah dinyatakan lolos ke babak 9 top besar Liga Dangdut Indonesia tahun ini. Selain sudah lolos pada top 9 besar, Hari Jambi juga diramalkan atau diprediksi bakal calon terkuat yang akan merebut piala bergilir Liga Dangdut Indonesia yang saat ini masih dipegang oleh Duta Lida dari Provinsi Aceh, yaitu Faul Gayo sebagai juara Lida tahun 2019 yang lalu. Namun untuk tahun 2020 ini, banyak yang berasumsi bahwa piala tersebut akan singgah ke Provinsi Jambi tahun ini. Hari Jambi tak hanya memiliki talenta dan bakat yang cukup bagus, ia juga memiliki penggemar yang cukup banyak saat ini. Hal itu bisa kita buktikan sendiri bahwa selama ini Hari selalu mendapatkan polling SMS tertinggi saat berkompetisi di atas panggung Indosiar. Tak hanya itu saja, Hari juga satu-satunya peserta Liga Dangdut Indonesia 2020 dengan akun Instagram yang telah dicentang warna biru, yang artinya akun tersebut sudah masuk pundi-pundi rupiahnya lewat endorse, promosi, dan lain sebagainya. Selain dari itu, Hari Jambi juga memiliki follower Instagram paling banyak saat ini. Saking banyaknya, follower Hari jauh meninggalkan follower teman-teman Hari yang lainnya. Untuk saat ini saja, tanggal 14 Mei 2020, follower Hari sudah tembus kurang lebih 297.000 pengikut dengan 1.269 mengikuti dan 189 postingan. Tak hanya itu saja, ia juga peserta paling heboh beritanya saat ini semenjak ia dikabarkan dekat dengan penyanyi top dangdut Indonesia dan juga dewan juri di Lida 2020, yaitu Lesti Kejora. Tak heran jika hampir di setiap channel yang bernuansa dangdut selalu kita dapati video tentang mereka. Namun yang jadi pembahasannya sekarang adalah berapakah penghasilan Hari Jambi di Instagram setelah akunnya dicentang dengan warna biru. Inilah penghasilan yang bisa didapatkan Hari Jambi setelah akun Instagramnya dicentang warna biru. Yang pertama, Hari dapat menjual produk. Dari menjual produk orang lain seperti bagian fashion, obat-obatan, dan lain sebagainya, Hari dapat menghasilkan uang tergantung dari perjanjian dengan yang punya produk tersebut. Yang kedua, Hari dapat menawarkan jasa. Hari dapat menawarkan jasa melalui akun Instagramnya seperti jasa pembuatan logo, jasa penerjemah, jasa SEO, dan jasa-jasa lainnya. Yang ketiga, yaitu endorse. Hari juga dapat mempromosikan produk orang lain dengan akun miliknya. Yang keempat, menjual foto.
Hari juga bisa menjual foto melalui Instagramnya tersebut. Yang kelima yaitu mencari sponsor. Dan masih banyak cara yang bisa dilakukan Hari Jambi untuk menghasilkan uang dari Instagramnya tersebut. Adapun jumlah realnya kita masih belum tahu. Namun yang pastinya dari akun Instagram Hari, Hari bisa menambahkan pundi-pundi rupiah untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Itu saja informasinya yang bisa kami sajikan kepada kalian semua. Jika ada kesalahan kami minta maaf. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.